Hadirin yang saya hormati, yang kami rintis yang semula kecil, alhamdulillah kini mulai besar. Masyarakat sudah banyak yang mengetahui dan merasakan manfaat dari program kami. Kami juga bersyukur karena pada tahun 2010 yang lalu, program Indonesia Pintar mendapat dukungan nyata dari pemerintah. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan dalam rumah pintar telah resmi mendapat pengakuan sebagai satuan pendidikan non-formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 2003 Pasal 6 Ayat 4. Sebagai satuan pendidikan non-formal, diharapkan rumah pintar dapat berjalan secara kontinu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2012 tentang bantuan kepada satuan pendidikan usia dini non-formal dan lembaga kemasyarakatan informal, maka rumah pintar pun mendapat bantuan tersebut untuk kelangsungan keberadaan rumah pintar. Setelah adanya pengakuan tersebut, kami terus bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini non-formal dan informal, dalam hal peningkatan mutu dan kurikulum di rumah pintar yang terus disesuaikan dengan kurikulum PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Nasional. Rasa terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mendukung penuh upaya yang telah kami laksanakan untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal di daerah-daerah yang membutuhkan. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO atas kerjasamanya, terutama dalam memberikan pelatihan kepada para tutor. Bapak dan Ibu sekalian, berharap tentunya rangkaian acara L'Oréal UNESCO for Women in Science Week yang berlangsung mulai tanggal 12 sampai dengan 14 November 2013 dapat memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat Indonesia, khususnya di bidang sains. Kita harus memastikan bahwa pembangunan bangsa harus mengadopsi dan mempertimbangkan studi dan penelitian ilmiah yang bertanggung jawab. Saya berharap semoga program ini dapat berkelanjutan, terus memberi inspirasi dan menjadi pemicu semangat bagi kaum muda Indonesia untuk menekuni bidang riset dan penelitian demi kesinambungan kemajuan negara yang sama-sama kita cintai. Sehingga kita dapat mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada anak cucu kita. Pada kesempatan yang amat baik ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para Sri Kandi L'Oréal UNESCO for Women in Science, Dan ke-30 Sri Kandi peneliti dalam mencapai prestasi mereka harus dihargai dan patut dibanggakan. Saya sebagai ibu negara merasa sangat bangga terhadap putri-putri bangsa yang dengan gigih telah melakukan berbagai penelitian dan mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Saya ucapkan selamat kepada Dewan Juri yang mampu menghasilkan 5 perempuan peneliti tingkat dunia. Terima kasih para Dewan Juri. Dan bantuan serta dedikasi yang diberikan dalam memajukan para peneliti perempuan memacu para perempuan Indonesia lainnya untuk menyenangi dan mengambil profesi sebagai peneliti. Ke-30 perempuan peneliti Indonesia adalah merupakan perempuan pilihan yang telah mengukir prestasi dan karya di bidang masing-masing. Kerja keras dan prestasi telah membuktikan keberadaan saudara-saudara yang makin berdaya dan bermakna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Saudara-saudara merupakan figur teladan yang namanya akan terukir dengan tinta emas di bumi pertiwi. Hadirin sekalian,
Dalam kehidupan sehari-hari, kaum perempuan memiliki peran ganda sebagai seorang istri yang mengurus rumah tangga, sebagai seorang ibu yang merawat, mendidik, dan membesarkan anak-anak, serta sebagai partner bagi suami dalam keluarga, dan satu lagi sebagai anggota masyarakat yang mempunyai karier. Untuk memajukan sebuah untuk memajukan kaum perempuan dari bangsa itu sendiri, untuk memajukan sebuah bangsa, kita perlu memajukan kaum perempuan dari bangsa itu sendiri. Karena kaum perempuanlah yang mempunyai peran penting untuk menjadi ibu dalam membesarkan dan mendidik anak-anak generasi penerus bangsa. Seperti yang dikatakan Bapak Profesor Arief Rahman tadi, yang mengatakan mendidik kaum perempuan berarti mendidik satu generasi. Terima kasih atas pengakuan itu, Bapak Arief Rahman. Kadang-kadang suara kurang diakui. Anak yang berkualitas, insya Allah, dihasilkan dari seorang perempuan yang berkualitas pula. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak L'Oréal dan juga UNESCO atas upaya yang telah dilakukan. Saya berharap program L'Oréal UNESCO for Women in Science yang berkelanjutan dapat terus membantu memajukan sains di Indonesia dan menginspirasi sektor swasta lainnya untuk turut berpartisipasi dan memberi kontribusi dalam mendorong pendidikan dan pembangunan bangsa. Semoga dengan berlangsungnya inisiatif bermakna seperti program L'Oréal for Women in Science ini akan ada lebih banyak perempuan peneliti yang dapat berperan dalam pembangunan bangsa. Hadirin yang mulia, ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Riset dan Teknologi serta LIPI yang telah mendukung program ini. Semoga semangat yang muncul pada hari ini bisa menjadi suntikan energi bagi kita semua. Indonesia selalu mendukung karya nyata kaum perempuan. Akhirnya, dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan perayaan Sabtu Dasawarsa program L'Oréal UNESCO for Women in Science saya buka secara resmi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Ibu Negara untuk membunyikan angklung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rektor Universitas Indonesia, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. We also invite Managing Director for L'Oréal South Asia and Pacific dan Deputy Director UNESCO Regional Science Bureau for Asia and the Pacific. Ibu Windu, kami mohon untuk ikut mendampingi dan juga kepala LIPI. Salah pegangnya saya. L'Oréal UNESCO for Women in Science Week 2013 telah resmi dibuka. Juga berkat bersama untuk beberapa teman dari SMP Lab School, siswa-siswi yang melaksanakan permainan angklung tadi.